Selamat malam. Malam hari ini kami tim Resmo Polres Minahasa akan melakukan penangkapan terhadap tersangka di mana atas laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan dengan cara menikam paha korban sebanyak satu kali. Dan malam hari ini kami langsung bergerak menuju Kelurahan Papakelan di mana tempatnya kejadian penganiayaan terjadi atau TKP-nya. Dan mudah-mudahan malam hari ini kami bisa menemukan tersangka bersama barang bukti serta saksi-saksi yang melihat. Oh iya, cerai. Kenapa dia suruh? Ini dia parkir. Kenapa tadi? Suruh ini, Pak. Dia ada parkir. Iya. Es krim. Aduh. Ada bikin di mana dia? Pala-pala. Mana pala-pala sama mana? Kanan. Kanan. Malam hari ini ada laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan menggunakan sajam. Dan kebetulan setelah kami menerima laporan dari masyarakat, kami langsung bergegas menuju ke TKP di mana di kampung Kelurahan Papakelan. Dan bertepatan tersangka ini mau keluar dengan kendaraan bermotor dengan tujuan ke rumah sakit, katanya untuk melihat korban. Kami juga tidak susah. Malam hari ini kami langsung menemukan tersangka ini. Ya. Jadi malam hari ini kami akan mengamankan dulu Mabes Polres proses sejenak resmo. Kan ada bagi di mana dia? Di mana kau kena bagi ya, Yeskri? Gimana soal sampai kena bagi? Hah? So, sekuat kalau mau sekuat. Nggak usah takutnya mau mikir apa-apa. Di pangkalan tuh nggak bawa tapi motor. Siapa yang bawa? Dorang Oti. Nggak usah apa? Oti. Kong? Kong dong bilang mau isi bensin. Sampai dong nggak isi bensin. Kong tak bawa, tak marah akang mah cuma tak nak bawa marah betul-betul marah ya cuma bagara. Kasih waktu saya tuh pisau nggak. Itu pisau masuk pegang dang, ada pegangan ada bawah. Ah, tak cuma ada kasih di belakang pangkalan ojek. Siapa bawa pisau so? Kita ya bukan, kita nak bawa itu. Kok? Siapa boleh ada panganan? Itu ada di rumah. Di rumah. Kong ada tuh, tapi adik ada lebih ambil. Dari darah dari kata dia orang so bagi. Itu siapa beli pisau? Kita punya. Ada sih bawa koi. Di mana? Di mana? Satu yang dulu itu. Di mana? Kita bawa pisau dari di mana? Di mana? Di atas mana? Di warnet sana. Di atas mana? Tuh pisau dia kasih di mana? Tuh pisau kong tuan atasnya mau apa dong? Putar. Toran-toran di muka. Hah?
Di warnet mana? Di warnet katanya itu yang di bawa muka, itu. Di warnet mana? Di mana? Di muka apa? Mas. Oh, puskesmas. Oh, iya. Antar di situ dah. Mart pisau lumayan sudah dia pi rumah di atas sana. Di sana dia. Masa tuh pisau sekarang di mana, Nang? Ada pada pi rumah di atas sana. Oh, Mart. Cek. Tuh tahu dia pi kamar. Hah? Tuh tahu dia ada simpang di mana, Nat? Siapa dia? Dia? Tapi anak pas saudara sih. Oh, dia ada di mana sekarang? Ada di warung. Tunggu pi dia dulu. Masih terus lagi, itu ada cerita tadi itu pisau terus, kong? Mari, kantor tapi adik ada ambil tuh, pisau kong tangka kok tuh bolsak ya. Sudah ada tuh barang kenapa adik ada ambil tuh pisau? Iya, di kamar kenapa adik sepada bagi kong dia ambil pisau lah? Tau, bilang dan dia bilang dong sebagi nu dia atau gak memang ada ambil tuh pisau? Nggak, nggak betul dang? Iya kenapa adik yang ambil? Iya, kong kita ambil tuh apa di sopa dia maju le martor sopa so, sementara ba minum kok itu tapi ambil wong maju sadiki le jadi sementara ba minum tas nak bawa pulang tu pisau kong mana ambil tu pisau orang minum no sama-sama kong orang pagi kok tapi motor orang dah bilang si bensin no dah kasih doi le no kong belum bawa bilang isi bensin nggak isi bensin kong dorong balik tawa marah no dan bilang isi bensin soal biar kandas bensin mau dia cuma jaga gara kok dia apa suruh tak terus no bagus itu dia bisa suruh tak terus sama dia tuh tadi kanit bilang mau ke mana ini diambil dia pe taman di apa warnet masih tunjung ya tapi teman di mana yang udah pegang pisau. Yang pegang pisau. Dia ada bawa tuh pisau, dia bilang bawa juga di rumah panganan. Siapa dia bilang, Mas? Kifli. Di mana dia sekarang? Warnet. Tunjuk ya? Iya. Bagu garani pisau kok ngana bagi dah? Di sini kan. Belok kiri mana? Tuh, naik gunung sini. Sini. Naik gunung sini. Kok ngana bagi dah, eh? Wah, kiri sini paving. Iya. Ngana gara atau ngana langsung saya bagi pedi ya, Nang? Tak ada. Udah dulu pagi dia. Udah duduk sama ringan lah? Iya, tak ada sih masih kena buat tanah masih kena, tapi masih lewat pagi ini, di atas pagi ini karena dia takut, diangkau lagi ini dia pake kaki kena dia pake... Kena di mana? Dia pake kaki sih. Berapa lo, berapa kali kena bahasa pagi itu? Berapa kali kena pagi dia? Satu, muka putus satu. Udah tembus pergi mana? Udah tembus pergi mana? Gimana? Hah? Bagaimana? Bagaimana? Wah, kita masuk sel. Pagi ini sel. Tapi sepi besar bagaimana? Dan DP panjang. DP besar tajam bagaimana? DP besar. Dua jari. Iya. Hah? Berikut yang bawa pisau ngana ya. Eh. Yang mau dapat ajar ngana. Mana leh? Jadi kalian menggunakan sagam. Nah, mengakibatkan korban mengalami luka di bagian paha kanan. Menurut tersangka main-main dan tidak sengaja kena di paha. Dan malam hari ini sajam bersama tersangka sudah kami amankan dan juga saksi dan kami akan bawa tersangka ini dan saksi malam hari ini ke
Polres untuk diproses secara hukum yang berlaku. Resmob, yes. Meringkus atau menangkap tersangka penganiayaan ini di dekat rumahnya, di mana pada saat itu dia mau keluar menggunakan sepeda motor. Menurut tersangka, dia akan ke rumah sakit mau melihat korban. Setelah kami menemukan tersangka ini, kami langsung mengamankannya dan saat ini sudah bersama dengan kami menuju Polres untuk diproses secara hukumnya berlaku. Resmob, yes. Jadi yes, Gri, kalau ada tuh kejadian-kejadian begini, so terlanjur toh. Usah jaga cakar. Hah? Kalau begini nanti Polres nyata. Sadar bahwa kekuatan itu sudah terjadi. Baik sengaja maupun tidak sengaja ya, orang bertanggung jawab kan. Oke? Okay? Mantap buat yes. Sakit untuk melihat korban dan juga tersangka ke bawah melihat posisi atau di mana luka yang dialami korban akibat tikaman dari tersangka. Ini aktor film laga. Ini dalam keadaan aman ini. Lihat ini saksi.
supaya soalnya Oke. Yes.